guys. Jadi sekarang kita udah di mobil. Ya seperti biasa ya, tiap dari bawah dari villa capek ngos-ngosan. Karena benar-benar ngerasa kayak mau turun dari air terjun tuh guys, capek banget, tangganya banyak. Nah sekarang kita udah otw menuju ke Singaraja. Oke, jadi kita udah sampai di area Sekumpul. Oh, ini tempat parkir mobilnya. Kalau mau jalan ke sana itu harus menempuh sekitar 1,5 km. Kayaknya kita juga gak kuat sih, kita lagi capek banget. Jadi untungnya di sini ada fasilitas ojek, jadi ojek aja. Tapi gimana nih semenjak covid ini wisatawannya berkurang jauh apa? Ya, berkurang jauh dan kami bukanya baru karena bulan Juli ini dengan standar protokol kesehatan, mencuci kita tidak lupa. Dan bulan di sini di tahun ini kita ini sudah yang membawa kendala itu, jadi masih ya apa namanya trip kita ini sudah legal lah. Jadi kita udah selesai dari Sekumpul Waterfall dan luar biasa bagus banget nggak lebay, beneran sebagus itu. Dan kita sempet ngeliat pelangi di sana, bagus banget, bener-bener di sana tuh hujan tapi abis itu cerah, abis itu hujan lagi, bener-bener gak nentu deh. Tapi ya itu, setelah hujan terus tiba-tiba cerah, keluarlah pelangi. Nah perjalanannya tadi kita tempuh naik motor sekitar 10 menit ya. Naik motor sekitar 10 menit. Abis itu langsung ke viewpoint-nya. Dari viewpoint-nya aja udah bagus banget. Gimana kalau turun? Nah, tadi naik motor itu juga karena kita meningkat waktu dan karena juga di sini naik ojeknya enggak begitu mahal ya, murah. Malah tergolong murah padahal medannya cukup berat. Terus abis itu sekarang kita ini mau ke hotel karena cukup capek hari ini, badan udah terasa penuh. Jadi ya sampai ketemu nanti. Minimalis banget ya, bom semua. Bagus banget dengan campuran kayu. Terus view-nya langsung balkon ke laut. Keren banget. Ini juga interiornya bagus banget ya, furniture-nya, even lampunya, lampunya itu cantik banget penataannya. Ini buat nonton-nonton asik banget sih. Ini ada minibar-nya, ada kulkasnya, ada apa buat bikin air panas. Lanjut ke kamarnya. Ya ini dia kamarnya. Gak terlalu besar sih untuk ukuran kamarnya, cuma bagus banget karena dia ada private pool-nya. Private pool-nya gak terlalu besar sih. Ya lumayan lah, cukup untuk berdua. Cocok sih buat honeymoon. Pemandangannya ke garden sama gunung. Cantik ya, minimalis banget, tropical. Sekarang lanjut ke kamar mandinya. Kamar mandinya juga lucu banget. Di sini pun ada klosetnya. Terus masuk, di sini ada showernya. Shower itu view-nya langsung ke atas langit gitu. Jadi lucu banget. Ini ada wastafelnya. Lucu ya wastafelnya kayak kayu-kayu gitu. Ini juga lucu banget dapet.
tempat sapunya itu udah cukup. Oke, okay, so, lengkap semua. Oh iya, di sini nih. Tadi gue habis sedikit nge-shoot. Jadi ada nelayan gitu lagi bahu-membahu. Mereka itu mau bikin perahu. Jadi keren banget sih, gotong royongnya dapat banget. Baru gini Oke, kita udah selesai berenang sama udah mandi. Sekarang waktunya makan karena udah lapar banget. Dan selama hampir berapa hari sih kita, Gen? Hampir 4 hari ya di sini. Enggak deh, malam ketiga. Iya, hampir 4 hari. Hampir 4 hari kita belum pernah nyentuh seafood. Makanya sekarang pengen makan-makan seafood. Kita coba makan, katanya di daerah Deja Kula ini yang enak itu namanya Mei Warung. Tempatnya sih sederhana, tapi katanya seafoodnya terkenal banget. Jadi sebenarnya kita udah sampai di warung Sukun, ikan bakar spesial gitu. Kita nggak jadi ngambil warung dikarenakan ternyata restoran itu udah tutup selama 1 tahun lebih. Sedih banget, padahal reviewnya katanya enak. Jadi ya udah, cuma ada di sini sih yang masih buka. Jadi mari kita coba aja, semoga enak, bisa ngenyangin perut sih yang penting, karena tempatnya juga not bad sih, lumayan lah. Oke, ini makannya udah sampai, coba diabaikan aja suara lagunya. Ini ada sate lilit, ada ikan goreng, ikan bakar sama cumi. Gila, saking kalapnya karena lapar banget, dari pagi belum makan gede. Enak sih, enak, yuk coba. Sekarang udah jam 9, kita mau segera check out karena pertama kita lapor. Dan kita juga mau ke Samana, daerah timur Bali. Sebenarnya hari ini harusnya kita ke Rovina, tapi karena badan capek banget, tadi pagi udah sempat bangun jam 5:30 dan kayaknya sih gak kuat karena hari ini akan panjang banget harinya, jadi mendingan kita recharge lagi. Terus kita mau jalan-jalan sebentar ke sini. Taruh barang dulu yuk. Oke. Yep. Iya, jadi sekarang kita baru aja check out dari Deting Teja Kula. Ya ampun, sedih meninggalkan Teja Kula yang belum terekspos oleh mana-mana, padahal bagus banget. Terus orang-orangnya juga ramah-ramah banget. Kita benar-benar disambut dengan baik. Terima kasih Deting. Dan sekarang karena sudah kelaparan, jadi ada yang sedang mengemil sambil menyetir. Wow. Kenapa itu? Ya, jadi sekarang kita ada di Savana Tianyar. Ini tempatnya bagus banget dan kayaknya belum banyak orang yang tahu tempat ini. Ini pemandangan itu langsung bukit, gunung dan juga laut, benar-benar semuanya itu dapat. Dan karena ini musimnya lagi musim kemarau, jadi warnanya itu kekuning-kuningan, benar-benar savana banget. Beda sama musim-musim hujan, dia bakal berubah warna jadi hijau. Nah, bisa kita lihat sekarang sini ada Gunung Agung. Di sana Gunung Agung ketutupan. Ada bukit-bukit juga bagus banget. Di sini sebenarnya panas, cuma karena ada angin jadi agak mendukung ya. Jadi panasnya tuh nggak benar-benar sakit di kulit. Bagus banget sih.